fasilitas mah. Kamu duduk bersila. Injes saja. Injes saja. Ya, selamat datang, kami ucapkan silakan menempati tempat yang sudah kami siapkan. Pengantin wanita, silakan menempati tempat yang telah kami siapkan. Assalamualaikum. Bagi keluarga yang sudah datang, jika tempat yang kami siapkan tidak mencukupi, kami menyiapkan kursi. Jadi silakan menempati kursi yang juga sudah kami siapkan. Kami juga memohon kesediaan dari keluarga mempelai pria. Kami panggil dengan hormat Bapak Haji Ma'ruf Toha. Bapak Ibu, tamu, para keluarga besar dari mempelai wanita, saya. Dalam prosesi perkawinan adat Bugis ada 4 tahapan yang harus dilewati, yaitu yang pertama adalah penginangan, kemudian persiapan menjelang akad nikah, proses pelaksanaan perkawinan atau upacara akad nikah, dan upacara pada kesempatan hari ini juga pada siang. Iya, untuk Ayu Putra mengikut menyusul. Ya, dia adalah keluarga besar dari Ibunda Putra Hamzah dari Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya adalah tante dari pihak bapak dari Putra, bapak dari Putra. Dan satu-satunya lelaki. Ya. Jadi kalau mungkin pas di sungkeman dengan ibu kami tadi mungkin agak terlalu lama karena mungkin ibu tadi berat manja. Iya. Nah, jujur anak bungsu ini memang takut kecoa. Kami jujur mengandalkan diri kami masing-masing daripada mana bungsu-bungsu. Dari satu keluarga, nanti ikut putaran yang baru ya. Iya, karena sudah terlanjur jalan setengah ya. Iya. Untuk kakak-kakak mungkin yang kerabat dari keluarga putra, keluarga pengantin pria, untuk memberikan hadiah kepada adik kita tercinta. Yang pertama yang saya panggil dari kakak yang paling tua. Nini, kakak pertama kami namanya Rina, yang kedua namanya Nini. Mereka tidak kembar, jadi jangan. Ya, dilanjutkan lagi mungkin saling bersambung untuk kakak ketiga, berapa kakak keberapa lagi ya? Keempat, kelima, keenam, ayo kita langsung. Ini adalah kakak Lia dari berdomisili di Makassar di Sulawesi Selatan. Satu-satunya kakak kami yang tinggal tidak tinggal di Kendari, di Rante-Rante. Iya, betul. Terima kasih.
Iya. Oke. Okay. Eh, lagi kalau kita cincai ada ya, kita lanjut lagi. Oke, okay, untuk yang terakhir ini ada hadiah dari orang tua kami, dari ibu kami untuk menantu dari Hamsa Tahir. Tapi saya penasaran tadi Fani, dan Bapak itu sempat bisik-bisik agak lama ke Fani. Itu bisik-bisiknya apa deh? Di panggung, di panggung. Di panggung tadi. Enggak. Di panggung tadi Bapak sempat bisik-bisiknya lama pas untung. Bisik-bisiknya apa nih? Dengan pemberian hadiah dari orang tua kami untuk keluarga yang lain, silakan menyantap hidangan yang sudah kami siapkan. Dan untuk keluarga besar lainnya, ada yang ingin memberikan bingkisan dari Sulawesi Selatan, tante kami, Tante Aji Sangida, belakang paman, memberikan bingkisan kepada ponakan baru Mas Nak Fani. Ma, yang tali hitam, yang tali hitam. Misalnya yang tali hitam. Tali hitam. Tali hitam ikatan emas. Wah. Iya. Semoga. Kasih nyala lonceng agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel. Bye bye.